السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله. Terima kasih kepada tim Cerita Al-Muttaqin kerana memberi saya peluang untuk bersama-sama berkongsi ilmu pada hari ini. Didoakan mudah-mudahan Allah berikan ganjaran pahala buat mereka yang terlibat. Tidak lupa juga kepada anak-anak Cerita Al-Muttaqin. Cikgu doakan mudah-mudahan kamu semua sentiasa berada di dalam keadaan sihat walafiat. Macam mana puasa untuk tahun ini? Dah ada yang tinggal ke? Kalau ada, tak boleh raya. Okey, adik-adik. Pada kali ini, cikgu ingin kongsikan tajuk berkisar tentang malam Lailatul Qadr. Apa Lailatul Qadr ni, cikgu? Okey. Maksud Lailatul Qadr tu lailah. Lailah ni malam. Qadr ni lebih baik dari 1000 bulan. Bermakna Lailatul Qadr ni bermaksud malam lebih baik dari 1000 bulan. Adik-adik nak tahu tak? Malam Lailatul Qadar ini, malaikat turun beramai-ramai dengan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat ni turun dengan diketuai oleh malaikat Jibril alaihi salam. Okey, yang lain semua pakai ikut malaikat Jibril ni. Okey, malaikat-malaikat ni sebagaimana yang adik-adik tahu, tempat dia sangatlah mulia. Tapi kenapa malam tu diorang ni turun ke bumi? Malaikat-malaikat ni turun, mereka ni turun sebab malam tu, malam Lailatul Qadar. Sebab malam tu Allah nak sebarkan rahmat, Allah nak sebarkan keampunan dan keberkatan di atas muka bumi ini. Masya Allah, besar ni rahmat Allah. Siapa rajin malam itu, dia akan perhebat dan perbanyakkan ibadah dia. Siapa yang malam tu duduk tidur buat kerja lain, rugilah dia. Allah dah bagi satu keistimewaan pada malam tu, tapi kita tak rebut. Ada yang tanya ke? Bila malam Lailatul Qadar ni, cikgu? Okey. Malam Lailatul Qadar ni terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadr fil witri." Carilah Lailatul Qadr di malam ganjil. Minal ashril awakhir. Dari 10 malam terakhir, min Ramadan, di bulan Ramadan. Hadis ini hadis riwayat Bukhari. Okay, pendapat yang paling masyhur menyatakan malam Lailatul Qadar ini berlaku pada 10 malam terakhir Ramadan. Okey, terdapat satu cerita. Satu hari ada seorang lelaki ni, dia terjaga daripada tidur. Okay. Lepas dia terjaga daripada tidur ni, dia berhajat untuk menunaikan solat sunat. Dia pun apa lagi? Dia bangun, dia pergi ke dia pergi berjalan ke pinggir sungai. Okey, dalam perjalanan ke pinggir sungai itu, sepanjang jalan tu dia nampak pokok-pokok tunduk bersujud, seolah-olah bersujud. Kan, dia pun pelik. Jalan sampailah jumpa sungai. Sungai, dekat sungai tu dia ambillah wuduk seperti biasa. Okey. Dia ambil wuduk tu, air yang dia ambil wuduk tu dia rasa sejuk sangat, seolah-olah macam ais. Ai. Dia pun pelik. Kenapa boleh jadi macam ni? Baru dia teringat, mungkin pada malam ini malam Lailatul Qadar. Dia teringat dekat rumah dia ni ada anak saudara. Anak saudara ni dia yang jaga. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jadikan anak saudara dia ini menjadi seorang wali Allah. Okay.
Nak dijadikan cerita, tak lama selepas itu, anak saudara dia ini pun menjadi seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dia itu ialah Syekh Khatib Sambas, ulama dari Sambas, Kalimantan Barat. Okey. Nak begitu kata ni, doa pada malam Lailatul Qadar ini sangatlah mustajab dan penuh dengan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tapi janganlah disebutkan cerita ni malam 10 malam terakhir ni kamu semua duduk kat pintu, duduk kat tingkap, pakat tengok, tunggu pokok-pokok sujud, baru kamu nak beribadah. Janganlah sampai macam tu. Bukan itu maksud dia. Maksud dia, malam Lailatul Qadar ini ialah setiap malam kita beribadah. Perbanyakkan doa. Moga Allah ampunkan dosa dan memakbulkan segala hajat kita. Amalan lain yang boleh kita lakukan pada malam Lailatul Qadar ini, antara dia ialah kita boleh ajak keluarga kita untuk bersama-sama menunaikan solat sunat. Kamu boleh gerak. Ayah kamu, ibu kamu, adik kamu, kakak kamu, kalau ada tok kamu, kamu ajaklah sekali boleh solat bersama-sama. Okey, sementara nak tunggu dia orang berwuduk tu, kamu boleh bentangkan sejadah untuk mereka. Tak lama lepas kamu bentang sejadah tu, mak ayah kamu datang. Mak ayah kamu datang, tanya sejadah apa ni, dek? Okey, kamu jawablah. Inilah sejadah cinta. Okey, dengan jawapan yang macam tu lah, baru semangat untuk solat bersama-sama sekeluarga. Kan seronok tu, penuh dengan keluarga yang penuh dengan mawaddah, sakinah, warahmah. Selain itu, kita boleh membaca Al-Quran. Sebenarnya dengan Al-Quran ni, kita dengar kita dapat pahala, kita tengok Al-Quran kita dapat pahala, apatah lagi kita baca Al-Quran lagi dapat pahala. Tapi andai kata kita tidak berpeluang, andai katalah waktu kita bangun tu macam singkat kan, adalah lebih baik kita cuba pergi ke aplikasi yang disediakan oleh seorang ustaz, iaitu Ustaz Muhammad Yaakob Yusro. Ini adalah antara inisiatif untuk kita bersama-sama menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Okey, di dalam aplikasi ini juga dia ada satu penggera yang akan menggerakkan kita pada pukul 4 pagi. 4 pagi tu ada penggera yang akan menggerakkan kita dan kita akan diberi pengisian seperti zikir, kita dengar zikir, kita dapat dengar bacaan Al-Quran daripada Darul Murtada. Alhamdulillah, setakat ini itu saja yang dapat dikongsikan bersama. Mudah-mudahan ia memberi manfaat buat diri ini dan semua yang mendengar. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kurang itu datang daripada kekhilafan daripada diri saya sendiri. Dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang berlaku. Okay, jangan lupa ya, amalkan jarak sosial 1 meter dan pertingkatkan pembersihan secara optimum dan gunakan pembasmi kuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.